Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Beberapa minggu ini saya sedang berbicara tentang kasih karunia. Bapak Ibu masih ingat minggu-minggu lalu dampak hidup atau dampak yang bedakan ketika kita hidup di dalam kasih karunia. Dan semuanya itu indah sekali. Bapak Ibu, tentu kita menyadari isu kita bukan kasih karunia. Minggu lalu kita belajar tentang smart. Artinya apa? Smart itu merupakan kata kunci, prasyarat utama buat kita untuk menerima kasih karunia. Isu kasih karunia, isu daripada itu adalah jalan pengenalan akan Tuhan. Kasih karunia adalah dampak daripada pengenalan akan Tuhan. Barang siapa yang kenal Tuhan, maka pengenalan itu akan membentuk sikap dan pribadi. Pengenalanmu itu yang akan menentukan engkau. Mengapa ada orang yang tidak terlalu mirip dengan orang tuanya? Oh iyalah, hidupnya tidak pernah bersama. Dia lebih mirip orang Jepang. Ya dari kecil sudah tinggal di Jepang. Dia tanya papanya juga dia tidak kenal. Dia cuma tahu itu papanya, tapi dia tidak mengenal pribadi papanya. Sekali waktu anak saya yang kecil usianya baru 2 tahun, saya dan Nyak memperoleh kesempatan pergi ke beberapa negara. Kurang lebih 1 bulan saya ingat. Waktu kami dari Malaysia, Singapura, lalu pergi ke Taiwan, dan di Hong Kong, balik lagi, anak saya lari dia. Ditanya kenapa? Nangis dia ngeliat kami. Dia lebih mengenal yang mengasuhnya. Dia lebih dekat dengan mengasuhnya. Saya bilang samanya, hati-hati kalau kita sering berpergian. Lama-lama anak kita tidak kenal kita, dia lebih kenal yang mengasuhnya. Paham Bapak Ibu? Pada siapa kita dekat, kepada siapa kita akan mengalami impartasi atau transfer. Kasih karunia bukanlah isu utama. Isu utama kita adalah pengenalan atau jalan pengenalan akan Bapa. Pengenalan itu akan membentuk sikap dan pribadi kita. Kasih karunia itu terdiri dari 2 sifat dan kata kerja. Sikap kita membutuhkan sifat Allah. Perilaku kita membutuhkan karunia-Nya Tuhan. Dengan demikian, yang dijanjikan Tuhan bukan sedang dikirim dari sorga, bro. Sudah tersedia di semesta alam. Baik yang kelihatan maupun yang belum kelihatan. Yang kelihatan itu kecil, kayak gunung es. Tapi yang tidak kelihatan itu besar. Hari ini saya berusaha untuk menyampaikan beberapa peristiwa. Kalau waktu yang mencukupkan. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa melihat hal yang sudah terjadi yang Bapak Ibu alami. Contoh, air mineral saja itu ada penemunya loh. Ya. Kemarin saya sempat kaget. Kita suka makan apa itu namanya ikan mujair. Pernah makan ikan mujair? Ikan mujair itu ikan apa? Ikan mujair ikan apa tuh? Kalau tidak salah ikan sungai. Ikan sungai yang kita tahu kan? Yang Anda dan saya tahu ikan sungai. Padahal itu ikan laut loh. Iya, ikan laut tahun 60-an ada satu bapak namanya Bapak Mujair. Dia memindahkan dari laut ke sungai. Akhirnya jadi itu penemunya Bapak Mujair. Tahu gak? Gak tahu kan. Kita cuma tahu makan aja. Saya juga sama. Orang biasa, orang kampung, petani. Loh kok Bapak tahu? Ya saya lihat dari TV, saya baca, internet. Ya jangan dong buka internet cuma lihat foto terus saja di upload. Lihatlah hal-hal yang bisa menunjang pengetahuan kita. Masih banyak Bapak Ibu, masih banyak. Hanya saja saya lupa ada penemunya. Nah itulah disebut barang yang belum ketahuan. Itu bisa kelihatan. Oh, masih banyak Bapak Ibu.
Untuk itu kita perlu masuk di dimensi itu. Untuk mengembangkan, untuk memperlihatkan. Kalau Pak Mujair bisa mengubah ikan laut menjadi ikan sungai dan itu enak. Masa sih Anda yang percaya Yesus tidak bisa? Kita bisa juga mengubah ikan mujair jadi apa? Jadi pupuk. Kita makan besok keluar kan jadi pupuk kan. Itu kan? Nah, kalau itu semua juga bisa. Kasih tahu kiri kananmu. Tuhan akan pakai kamu cara yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya kita perlu berjalan dengan Tuhan. Smart. Saya mengikuti arahan Roh Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu saya menyampaikan 2 sesi pagi dan sore. Untuk Anda yang ikut pagi pasti tidak full, berarti Anda perlu kaset yang sore. Ya, saya selalu sarankan. Hal-hal seperti itu yang bersifat pewahyuan, jangan cuma hanya kita menerima pengetahuan. Akan lebih baik kalau kita ada imparta spiritnya. Nah, hari ini saya mau bicara sesuatu yang berhubungan dengan itu, prinsipnya. Kasih karunia itu penting, tetapi lebih penting lagi mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan kita perlu jalan, namanya smart. Tapi terkadang ada begitu banyak orang yang sudah berjalan sama Tuhan, tapi hasilnya masih minim. Apa penyebabnya? Begini Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Kita tahulah Pontianak air ini enggak terlalu bagus kan. Kadangkala kalau kita isi di bak, kami punya bak putih. Kalau isi, baru isi, belum penuh aja sudah berubah warnanya. Waktu buka sih kelihatannya putih. Begitu kita isi, apalagi besokannya campur dengan berbagai-bagai hal yang ada. Kalau kita pegang licin, ya Pak ya. Kecuali kalau bak kita warnanya coklat atau hitam. Udah deh, bebaslah kita dari gangguan tersebut. Masalahnya rumah saya baknya putih. Sehingga seringkali saya ngalami persoalan seperti itu. Saya minta kepada Hendra. Sebenarnya rumah saya sudah dipasang filter. Waktu baru pertama serah terima. Artinya saya baru diberikan rumah tersebut, anak-anak Tuhan yang mengasihi saya, sibuk rumah saya ngedandanin dari dapur, dari ranjang, dari semua didandanin. Sampai ada anak Tuhan cari sana, cari sini, apalagi yang belum ada. Dia lihat air Pak, boleh saya ubah air? Diubah air rumah saya seperti air aqua. Dia pasang itu yang Anda biasa beli isi ulang, itu alatnya dipasang di situ. Wah, dia bilang, Babe boleh langsung minum itu air. Benar, ya karena ada ultravioletnya, macam-macam. Tapi masalah bagi saya, itu setiap minggu mesti ganti filternya. Filternya satu biji bisa 20.000. Waduh, Anda bayangkan saja, ayah lama-lama aku gak pakai juga, matiin aja. Tapi yang jadi persoalan adalah airnya gak bagus. Nah, ada filter besar. Ya saya takut. Kalau filternya juga lumayan mahal, sudah berapa tahun saya gak pernah pakai. Tetapi karena hari-hari ini, karena seringkali hujan yang kemarin dulu ya, ada lumpur dan sebagainya, itu tambah gak bisa dipakai lagi. Saya berkeinginan untuk supaya mensteril kembali air saya, ya coba buka, rupanya filter saya rusak. Saya minta Hendra tolong diganti yang baru. Nah zaman sekarang filternya beda dong, agak lebih modern sedikit. Wah, hari pertama clear, airnya bersih gitu. Pakai belum 1 tahun. Waktu saya pulang dari luar kota, kok air coklat sekali. Ya, diajarin kan cara membersihkan lumpurnya, kan ada ke kiri, ke kanan. Saya buanglah ke kanan, bersihkan kurang lebih berapa belas menit. Itu di luar sudah dari coklat sampai sudah bening sekali. Ya kan? Saya berpikir bahwa pasti di dalam sudah pasti bening juga dong. Buangnya sudah bening, artinya kan sudah boleh pakai lagi filternya. Saya balikin. Saya masuk ke kamar mandi, saya buka airnya. Bukan tambah bersih, tambah kotor. Keluarnya kayak coklat. Saya bilang, ya ampun. Filter saja sudah baru dibersihkan aja gak sanggup loh membersihkan air. Saya mulai berkata begini.
Biasa kan kita sudah punya tempel yang negatif terhadap Pontianak. Pontianak, Pontianak. Gak pernah air bagus sekali. Saya hanya berasumsi sudah pasang filter saja masih kotor. Ya sudahlah, saya bilang sama Nya, kita mandi aja apa adalah daripada kagak ada gitu, walaupun tambah kotor gitu ya. Jadi pemikiran kita dari suplainya sudah begitu. Sudah jalan satu hari, dua hari. Lo herannya makin hari makin jernih itu airnya. Makin hari makin jernih lagi airnya. Kok berubah gitu loh. Apa sebabnya? Begitu saya cek gak taunya filternya terbalik saya pasang. Jadi waktu saya pasang dalam keadaan yang kotor. Jadi makin lama makin bersih. Yang kotornya udah kemandi sama saya, makin lama makin bersih. Jadi kesalahan bukan pada airnya, kesalahannya pada sayanya. Akibat kesalahan saya, maka sumber airnya tercemar. Apa maksudnya? Keluar dari pemikiran seperti itu. Bapak Ibu, sterilisasi merupakan kemurnian yang meningkatkan kualitas. Bilang, sterilisasi merupakan kemurnian peningkatan kualitas. Orang yang berkualitas adalah orang yang murni. Orang yang murni orang yang steril. Bebas dari pencemaran. Pencemaran sogok. Apa sih gunanya uang banyak? Kalau toh kita gak steril. Tadi barusan ada yang nanya saya, "Be, kok bisa ya orang punya harta triliunan masih mau aja?" Itulah namanya manusia. Kalau sudah hidup sebagai orang gila, nah kita ini banyak orang gila loh. Cuma kalau orang gila kan masuk Sungai Bangkong kan? Betul gak? Langsung ketahuan gila. Tapi kalau yang belum gila lagi. Ya gimana? Udah dikasih kaya lagi. Dikasih proyek lagi. Tuh. Gak pernah puas. Lagi terus. Nah itu lebih berbahaya daripada gila. Kalau gila udah ketahuan langsung masuk Sungai Bangkong. Yang belum gila kebalikannya lagi. Nah hari-hari ini kita banyak jumpai orang yang gila terbalik itu. Tahu-tahu pakai bajunya kan lebih gila lagi kan. Kalau gila kan pakai baju putih. Kalau yang lagi pakai apa? Loh Anda yang ngomong, bukan saya. Gak enak kalau saya terlalu masuk di situ. Tujuan saya apa? Tujuan saya mau memberikan satu pemahaman buat Anda dan saya. Sterilisasi. Steril, barang-barang mahal itu steril loh. Anda lihat kalau di toko, itu kalau Anda cari jam yang mahal, waktu saya ke Singapura, dibawa sama teman, kita lihat yuk jam yang harganya sampai 7 atau 8 M. Saya bilang, mana ada sih jam tangan segitu mahal. Eh betul loh, dia bawa masuk. Mau cari tahu di mana. Tahu tuh mereknya apa. Nggak bagus-bagus banget gitu loh. Tapi masuk ke dalam, ditaruh di lemarinya berlapis-lapis. Oh, steril banget. Kita mau lihat gak boleh. Gak bisa disentuh-sentuh. Dilihat dulu. Waduh untuk mau lihat itu kan ada sertifikatnya juga kitanya. Jaminan kita mau beli apa. Dia gak langsung keluarin dipakai-pakai masuk lagi gak begitu. Itu barang murahan. Ini steril. Bapak Ibu kita itu lebih dari jam yang miliatan loh. Jangan murahan. Dikasih 2M aja langsung terima lalu ganti baju kuning. Ganti baju oranye ya. Wah rupa be nyinggung orang. Bukan nyinggung orang. Saya baca di TV. Nonton di TV gitu loh. Saya kadang-kadang berpikir. Sterilisasi itu merupakan kemurnian kualitas kita. Oh gak usah kita teriak-teriak ada kualitasnya. Kalau kualitas kita bagus, semakin ditekan, semakin bagus. Contohnya siapa? Contohnya itu tuh. Si Ahok tuh. Itu tuh si Ahok. Adiknya Herpi kan namanya si Ahok.
Ya saya gak mau Anda nanti marahin saya lagi. Dibilang Bapak lagi kampanye, yang enggak lah. Itu kan sebuah realita loh gitu ya. Ya saya juga gak tahu besok apa yang terjadi pada dia. Tapi kali ini saya lihat memang begitu. Makin ditekan makin jadi. Kenapa? Karena memang kualitas. Ayo bilang begini. Karena kualitas. Ayo kita baca firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi topiknya apa hari ini? Hati-hati pencemaran, bilang. Hati-hati pencemaran. Pencemaran itu lebih besar. Kenapa? Karena dia berusaha mau masuk. Jangan kayak air saya. Dua Raja-Raja pasal 2, Bapak Ibu, mari kita sama-sama ya kita belajar firman Tuhan ini. Dua Raja-Raja pasal yang kedua, saya bacakan beberapa ayat Bapak Ibu. Kita mulai baca dari ayat yang ke 19. Kita berkata seperti ini. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Coba lihat letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan negeri ini sering ada keguguran. Ayat 20 jawabnya. Ambillah sebuah pinggang baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawanya pinggang itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan. Bapak Ibu, dua ayat saja saya baca ulang tadi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Manakala kita membaca firman Tuhan ini sebenarnya tidak ada konteks secara langsung dengan keadaan sekarang. Ini peristiwa masa lalu terjadi di kota Yeriko. Kota Yeriko itu dikenal kota yang sangat baik tampaannya. Pohonan sampai hari ini, kalau di Israel, Yerusalem dan di beberapa bagian itu kebanyakan rekayasa di dalam pembangunan pertanian. Tapi untuk Yeriko sampai hari ini enggak seperti itu. Beberapa tumbuh-tumbuhan itu tumbuh secara alamiah. Artinya memang dari zaman dahulu memiliki sumber air yang cukup baik. Sehingga kehidupan orang-orang di sana pasti lebih baik. Itu Yeriko. Kalau Anda masuk dari Yordan, melintasi itu, baru masuk ke Laut Mati, baru ke Yerusalem. Tetapi pada waktu itu Yeriko tidak seperti yang dikenal orang baik. Orang kenal Yeriko baik, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Mengapa? Karena sumber airnya tercemar. Dan Alkitab saya mengatakan seringkali terjadi kematian atau keguguran. Peristiwa seperti itu memang tidak secara kontekstual pada saat kejadian saat kita sekarang ini. Mengapa saya pakai ayat itu berbicara? Ketika saya membaca ini, Tuhan berbicara sama saya. Peristiwanya memang berbeda, tapi keadaannya memiliki pesan khusus buat kita sekarang. Hampir sering kita jumpai, tidak jarang kita mendapatkan orang yang punya masalah persis seperti Yeriko. Seringkali mengalami keguguran. Maksudnya apa? Baru saja naik. Baru saja diberkati. Baik diberkati keluarga rumah tangga, baik diberkati secara usaha, baik diberkati secara mahal politik dan sebagainya. Baru saja namanya terkenal. Besok tahu terlibat masalah. Ya Pak ya. Perusahaan sama. Baru saja opening. Mengapa opening? Karena memang diberkati. Gak lama kemudian apa? Closing. Kalau closing malam tutup, besok buka lagi gak apa-apa. Ini closing untuk selamanya. Kenapa? Terlibat banyak hutang.
Lalu siapa yang disalahkan? Tuhan. Mungkin enggak lah salahkan Tuhan, salahkan pendeta lah. Karena pendetanya enggak ada urapan yang bukanya. Doanya enggak manjur. Sehingga buka tutup. Kan begitu. Seringkali kita jumpai hal seperti itu. Nah, Tuhan berbicara sama saya. Keadaan seperti zaman dahulu sedang terjadi pada keadaan sekarang ini. Lalu pesan spiritualnya apa? Saya teringat Salomo seorang yang berhikmat berkata begini, jagalah hati dari segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah merupakan sumber kehidupan. Kalau hatimu tercemar, dampaknya kehidupanmu juga akan bermasalah. Nah, konteksnya di situ. Kejadiannya memang berbeda. Kalau Bapak Ibu sempat belajar Alkitab, sekolah teologi ya, dengan saya khotbah, Anda bisa terima. Kalau saya cerita tentang Yeriko, kaitkan langsung, Anda akan berkata ini out of context. Iya, saya setuju, karena saya juga sekolah. Tapi mengapa saya bicara seperti itu? Bukan konteksnya, tapi keadaannya. Kalau dulu Yeriko keadaannya air dari sumur itu atau mata air, tapi sekarang keadaan hati kita yang tercemar. Akhirnya sumbernya tercemar. Keluarnya apa? Air yang kotor. Kalau keluar air yang kotor, ya dua kemungkinan. Anda gak mau pakai atau Anda terpaksa pakai seperti dari saya di rumah. Kalau gak mau pakai, mesti beli air mineral, isi ulang untuk mandi. Pernah saya ngalami seperti itu juga. Beli air mineral buat mandi. Kenapa? Asin airnya. Udah asin kotor lagi kan? Tapi hampir banyaklah ngalami nasib seperti itu. Pada bulan-bulan tertentu setiap tahun kan. Tapi pada waktu itu kami tidak pilih untuk beli air mineral. Ya sudahlah. Kita pakai kacamata bahagia saja. Mandi saja. Toh nanti juga kita turun dari apa, keluar dari sana juga udah seger gitu loh. Nah, terkadang kita tidak mengetahui sumber masalahnya di mana, kita terima aja nasib. Nah, biasanya kalau kita memiliki masalah di dalam hati kita, cenderung kita bikin masalah. Siapa? Orang-orang dekat kita. Kita akan mudah menghakimi orang lain. Kalau istri akan berkata, lu sih gak jadi imam di rumah tangga. Lu kurang doa. Jam 5 masih ngorok, belajar dong sama babe tuh. Babe kan ngomong seperti itu, mesti bangun pagi berdoa. Entah dia marah, lu kawin aja sama babe. Nah, kan jadi masalah, ada yang begitu loh. Dikit-dikit babe loh. Pergi aja rumah babe sana, ada yang begitu. Jangan lagi masalah kok. Kalau lagi masalah, jangan bikin masalah. Alkitab katakan kalau lagi masalah, jangan lagi cari perkara. Cari siapa? Cari Tuhan sebenarnya. Nah, saya adalah tipe orang yang bukan cari solusi atas dasar pemahaman. Tapi saya cari solusi adalah smart. Itulah sebabnya ketika saya mau pulang ke Jakarta, saya berdoa siang malam. Bukannya 24 jam enggak. Siang malam itu siang saya berdoa, malam saya berdoa. Gitu loh ya. Jangan bilang, 24 jam babel. Enggak. Siang saya berdoa, malam saya berdoa. Saat waktu saya berdoa, Tuhan ada melodi gini. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang agar ku mengerti. Jadi saya mesti mengerti panggilannya. Selama ini saya gak ngerti panggilan Tuhan. Betapa kaya panggilan Tuhan. Sehingga saya mulai diteguhkan. Nah, itulah saya mengistilahkan smart. Saya mengikuti arahan Roh Tuhan. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Supaya apa? Ada pentahiran Bapak Ibu. Ya. Jadi Alkitab mengatakan apa? Kita perlu jaga hati ini. Kasih tahu kiri kan. Perlu jaga hati ini. Ya, bagaimana jaganya?
Ya, bukan dijaganya tuh kita perihara begitu. Jaganya cuma hanya satu. Smart aja gitu loh. Apa yang harus dijaga? Saya temukan di beberapa hal hari ini. Kalau memang saya bisa selesaikan secara full, saya akan selesaikan. Kalau tidak, berarti sambung sore lagi. Ya, Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Nah, apa yang harus saudara dan saya jaga? Yang pertama, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan seperti ini. Kita baca Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3, baca beberapa ayat saja. Kolose pasal yang ketiga, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Bapak Ibu, ini prinsip kerajaan Allah. Bilang prinsip kerajaan Allah. Kalau kita melakukan sebuah pelanggaran yang sampai ada murka dari Allah, bayangkan itu sangat bermasalah. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat ini bacaan ulangan dari ayat pertama. Kalau ayat pertama itu bicara tentang Paskah. Kamu telah bangkit bersama dengan Kristus, lahir sebagai jemaat Tuhan. It's okay. Artinya kita sudah menjadi orang Kristen, seharusnya ya menampakkan Kristus di dalam hidupmu. Dengar sekali lagi Bapak Ibu, untuk menjadi Kristen itu enggak susah. Tetapi untuk menghadirkan Yesus di dalam hidup kita, itu jadi masalah. Begitu kamu percaya, baptis itu sudah bangkit jadi orang Kristen. Konon katanya kalau orang Kristen itu baik-baik. Oh iya, serius. Katanya, waktu saya ada di Pasadena, setelah selesai acara saya dibawa ke satu jemaat Tuhan tinggal di rumah dia. Pas suaminya orang Arab, tukang masaknya kerajaan Saddam Hussein. Lalu tiap pagi kami suka ngobrol karena keluarga ini sangat rohani sekali. Karena istrinya orang Surabaya. Surabaya emang ya? Orang Bandung. Ya, suaminya orang Arab. Saya tanya, agamamu apa? Kristen. Dan dia bilang, kamu tahu enggak di kerajaan ya Saddam Hussein itu banyak orang Kristen. Di bagian sentral-sentral keuangannya, menteri luar negerinya. Dan banyak-banyak orang Kristen. Dan yang bagian masak-masak orang Kristen. Ya saya tertarik dong. Kenapa? Dibilang begini, menurut pemahaman mereka orang Kristen itu jujur-jujur baik-baik. Jujur-jujur baik-baik. Percis kayak di Jericho, kelihatannya baik-baik. Ya kan? Loh, kita juga harus mengakui loh, pelita 1, 2, 3, 4, pelita kelima kalau tidak salah, baru menteri keuangannya berubah. 1, 2, 3, pas semua orang Kristen. Karena yang memberikan masukan kepada presiden kita yang kedua, kalau untuk masalah keuangan serahkan kepada orang Kristen pasti bagus katanya. Nah memang seperti itu kedengarannya. Tapi pada kenyataannya Anda lihat dari penjara. Matius, Yohanes, Yakobus, Maria, Maria Magdalena. Yudas gak ada loh. Pernah di penjara ada nama Yudas? Pernah ketemu gak? Mister Yudas keluar, gak ada. Yang ada bagus-bagus semua. Dan bukan jaminan Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya katakan untuk menjadi orang Kristen itu gak susah banget. Baptis saja sudah jadi Kristen. Tapi menghadirkan Yesus di dalam hidupmu, nah ini berlaku. Di ayat pertama sampai dengan keempat itu bicara tentang apa? Bicara kasih karunia. Kau diberikan padamu untuk hidup. Seperti Musa mengalami kasih karunia. Tapi Musa ngerti
Kan kita masih tinggal di dunia. Nah itu kata kamu masih tinggal di dunia. Bukan begitu kamu terima Yesus langsung masuk ke awan-awan. Enggak, masih di dunia. Ayo kita ngakuilah, jangan munafik. Di dunia itu masih bisa lirik ke kiri dan ke kanan. Nah itulah sebabnya Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Kau tuh tinggal di dunia, maka janganlah duniawi. Sebab duniawi itu bisa membawa kamu keluar dari prinsip kerajaan. Ngerti gak Bapak Ibu? Karena kita tinggal di dunia, ayat ini ditulis. Jaga satu ini. Oh Bapak Ibu ini kan sesinya seminar. Kalau saya mau bicara secara detail, Bapak Ibu tentunya akan capek dengarinnya. Tapi saya hanya kutip satu aja, isunya cuma satu aja. Apa sih yang suka mencemari yang tadi itu saya bilang itu. Yang gila itu, gilanya terbalik, lagi. Nah lagi itu di mana? Dia katakan apa? Nafsu jahat dan juga apa? Keserakahan. Bilang, keserakahan. Jagalah hatimu, jangan sampai tumbuh keserakahan. Yang satu ini jarang kelihatan. Tersembunyi Bapak Ibu. Serakah itu akan berakibat apa? Berakibat keluar dari prinsip kerajaan. Berakibat apa? Menumbuhkan murkanya Tuhan. Gideon, ini contohnya Gideon aja nih. Enak kalau contoh dia. Dia itu ada di Sungai Yordan. Bekerja sama Sungai Yordan. Namanya hamba Tuhan. Iya betul, hamba Tuhan full timer sama Sungai Yordan. Tapi jangan lupa loh, dia tunduk kepada hukum-hukum yang ada di Sungai Yordan. Mengerti gak? Walaupun memang dia hamba Tuhan, tapi harus tunduk. Kalau dia gak tunduk kepada hukum yang di Sungai Yordan, dia dapat SP1, SP2, SP3 dari David. Karena David ketua yayasannya. Iya, betul, tanya aja. Umpamanya dia masuk seenaknya aja. Hamba Tuhan. Doa siapa di rumah? Boleh, gak salah. Tapi ngantor perlu dong. Hamba Tuhan. Punya anak, punya istri. Tugasmu sebagai pelayan perlu dong. Iya toh? Nah, dulu saya didiknya kurang bagus. Ini contoh aja ya, Gideon gak begitu. Saya kalau suruh anak-anak di gereja pada gak mau kerja, habiskan dulu kan kita di Haji Abbas. Saya sama Nyak bilang begini, udah kita yang kerjain aja. Kita ambil ember, kita sikat. Saya sikat. Kenapa? Isunya bukan apa, isunya adalah kita pelayanan. Tanggung jawab. Saya tidak mau sampai ada yang negur saya. Ini gereja kok kotor banget. Ya enggak? Kan enggak enak toh. Betul enggak? Nah, kembali lagi Gideon. Kalau Gideon enggak mau, pasti apa? Dimurkai sama gereja, enggak sama Tuhan. Ya kan? Sama Tuhan dan lain-lain. Dimurkai sama gereja. Kamu marah banget dia. Diturun dia jabatannya. Karena persoalannya karena diberikan. Gitu loh. Kalau saya gimana turunin jabatannya? Diturunkan jabatan juga sama siapa? Sama jemaat. Ibabing. Iya kan? Doa kagak. Kan dia tidak tahu saya berdoa atau tidak, tetapi atmosfer Anda bisa merasakan. Loh, kok enggak enak ya? Auranya enggak enak nih. Aura kasihnya enggak ada. Ya memang bukan istri saya dia. Istri saya adalah Siana, bukan aura kasih. Kok enggak enak banget? Anda kan pergi ya, saya kena reject dong. Betul enggak? Jangan salahkan orang. Nah, Alkitab katakan ada satu hukum, ada satu prinsip yang bisa menyebabkan murka Allah. Apa itu? Serakah. Kenapa? Nilai hukumnya sama penyembah berhala, Bapak Ibu. Coba Anda baca. Betul enggak? Dia katakan sewaktu yang duniawi yaitu percabulan itu sudah biasa, enggak usah dibahas. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga
keserakahan yang sama dengan apa? Penyembah berhala. Wow, serakah itu sama tuh hukumnya dengan penyembah berhala. Itu yang akan berakibat murka Tuhan, kamu keluar dari prinsip kerajaan. Bapak Ibu bisa dimengerti enggak? Serakah apa? Coba kita lihat tadi itu anak ya. Kepengen dia punya sepatu enggak? Kepengen. Wih, bayangkan. Dia punya sepatu ambruk. Saya ngeliat tayangan tadi itu mengingatkan saya waktu masih remaja di Jakarta. Saya sekolah, saya jual kamper wangi di pasar. Beli di Glodok, jual di pasar Sawo Besar. Bukan Sawo Besar, di Mangga Besar. Itu kamper wangi. Waktu saya remaja hobi main bola, beli kaos aja gak mampu. Yang baru gak mampu, beli sama teman yang bekas baunya ampun-ampunan. Karena saya pengen warna sesuai dengan teman-teman main bola, saya wantek, tahu gak? Diwantek, diwarnai. Teman-teman semua pakai yang keren, saya pakai itu. Pernah saya alami, kemarin kami lagi duduk mobil, lagi nostalgia, bukan nostalgia lah. Tapi itu juga gila banget. Cerita sama anak-anak supaya dia tahu nyak yang mulai berkisah. Tapi ini saya ingatkan aja, tidak minta balas jasa, tapi itu pengalaman bapakmu loh sama mamamu itu. Kok sampai dengan hari ini apa? Karena kasih karunia. Dulu kan gak dalam Tuhan, Tuhan pilih dari sejak kandungan mak. Dari amalo, gue bilang. Omalo, itu. Nah itulah sebabnya saudaraku, ya, itu tadi anak gak ada keserakahannya. Maka pada waktu dia temukan satu, dia berusaha mengembalikan. Dia tahu ini bukan haknya. Coba kalau kita, sebagian kita. Lo punya kerinduan kok sepatu, dapat puji Tuhan, ini bukan kebetulan. Tuhan kirim. Satu hari ada anak-anak di rumah, di gereja, waktu mau ibadah, ketemu duit. Banyak duit berserakan, dia cuma ambil berapa lembar saja. Wah senangnya ampun-ampunan, saya bilang mana duitnya? Di sana, dikumpulin akhirnya pergi. Ya kumpulin ada 5 atau 6 juta. Wih tahun-tahun itu 5-6 juta, sekarang mungkin 5-60 juta kali ya. Dolar masih kira-kira masih di bawah 1000 waktu itu saya ingat itu. Terus saya bilang bawa ke kantor polisi. Titip di sana. Wah ini kan dari Tuhan. Saya bilang itu dari hantu. Tuhan keren, gak mungkin kirim kayak model begini saya bilang. Masa kirim duit orang jatuh saya bilang. Lalu diselidiki rupanya orang ini baru ngerampok. Dikejar. Berserakan, coba bayangin, bilang itu dari Tuhan. Masa Tuhan caranya sadis banget, saya bilang kembaliin. Kemana orangnya gak tahu, titip polisi aja. Loh nanti dipakai sama polisi, persoalan dipakai gak itu persoalan dia. Kita gak usah ngehakimin dia. Udah, waktu itu masih ada Pak Pontas kok. Dibawa kantor polisi, saya gak tahu siapa yang bawa, Ramse atau siapa. Intinya kita gak boleh ada di gereja. Kalau Tuhan mau berkati kita ada cara lain Bapak Ibu. Nah seperti anak tadi itu. Dia berusaha itu diperlihatkan bukan gila. Bukan lagi. Dia kembalikan. Akhirnya apa? Dan yang punya sepatu dijamah. Kira-kira yang punya sepatu pengen gak sepatunya? Pengen juga. Tapi dia melihat sikap dan perilaku anak ini. Sikap perilaku yang manifest dari kasih karunia. Daripada lu dapat cuma satu, gua juga gak dapat, ini loh gua kasih. Kemuliaan buat Allah kita. Terkadang kita serakah. Kita pikirin hak kita. Gak taunya itu hak orang, kita pakai seenak kita. Kita tiap hari haleluya. Ada orang lagi nangis. Salah satu contoh nih Bapak Ibu,
Hari ini agak ngeri-ngeri sedap khotbah babe. Saya bergumul. Tapi begitu saya duduk, confirm tayangan tadi itu masuk saya punya khotbah. Serakah. Itu adalah bagian pencemaran yang paling bahaya. Maliaki pasal 3. Nah, Anda sudah tahu tuh. Ya. Bangku Anda punya safety belt enggak? Punya enggak? Saya takut ada turbulensi yang kuat supaya Anda tidak mental. Pasang dulu safety belt-nya. Kepada penumpang diberitahukan, kita sedang terbang pada cuaca yang kurang nyaman. Pasanglah safety belt-nya. Mulai kita akan masuk. Maliaki pasal 3:8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabiskannya hasil tanamu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Prinsip kerajaan Allah di 12 ya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini menjadi apa? Negeri yang kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Katakan apa? Amin. Bapak Ibu suka gak dengan ayat yang ke-12? Dan ini sesungguhnya yang harus terjadi bagi orang percaya. Ini prinsip kerajaan Allah, kita harus hidup menjadi kesukaan karena ada bahagianya. Orang-orang akan datang berhimpun pada kita, kenapa? Melihat ada satu kesukaan. Mengapa itu bisa terjadi? Ayat-ayat sebelumnya. Seringkali ya, benih keserakan itu membuat kita mengabaikan. Keserakan itu merupakan kutuk. Yang keserakan itu merupakan kutuk. Bukan orang tidak mau bayar perpuluhan. Dan juga bukan kena kutuk ketika tidak bayar perpuluhan. Dan persembahan khusus. Bukan. Isunya bukan itu. Isunya adalah terkena kutuk. Kenapa? Karena ada keserakahan. Tidak merasa bahwa itu milik orang. Yang dia tahu cuma kalau ada di tangan itu milikku. Orang Taiwan begini dia ngomong. Wase wakai, nise wakai. Ya orang Taiwan istrinya kan gitu. Punya suami, ya dia punya. Punya dia, ya dia punya juga. Kenapa? Kata pendeta begitu katanya. Semua kumpul istri yang pegang. Jadi semua. Saya pernah ditanya. Ada yang gak setuju dengan saya. Uangnya taruh ke siapa, Pak? Ke istri? Ah, nggak bisa. Kalau istri saya, kalau saya kasih uang, perlu pin khusus baru saya buka. Karena pinnya suka berubah-ubah, sama kayak Tuhan Yesus, dia bilang. Ya, kalau udah masuk, susah keluar, B. Ya, itu istri yang mesti bertobat. Memang sebaiknya diserahkan kepada istri. Tapi kan suami punya perencanaan anggaran. Ya punya perencana anggaran, harus keluar seperti itu. Oke, saya gak bahas ini. Nanti kalau di Borneo ada kesempatan saya bicara tentang keuangan juga. Tapi hari ini saya berbicara tentang apa? Isunya adalah keserakan merupakan kutuk. Dan itulah pencemaran. Dan itulah yang menghambat sumber kehidupan kita. Maksudnya apa? Perpuluhan. Perpuluhan itu bukan hak kita. Perpuluhan itu miliknya Tuhan. Di mana kau diberikan berkat. Dan itulah miliknya Tuhan. Satu hari ada seorang anak Tuhan datang tanya sama saya. Saya cerita sama dia. Maksudnya apa dia tanya? Tentang bayar perpuluhan. Cara hitungnya gimana, Be? Enggak susah-susah.
Kalau kamu dapat 100 juta, udah 10 juta itu miliknya Tuhan. Dan kamu dapatnya 90 juta. Itu enggak usah kamu pakai tapi ini, tapi enggak usah pakai tapi-tapi lagi. Nah hal seperti itu terkadang susah dimengerti. Ya kalau 100 juta, 10 juta masih kecil. Kalau 1 miliar, 100 juta besar banget. Biasanya di sini suka berpikir begini. Waduh pendeta kaya dong. Nah biasanya kita itu apa? Kita serakah. Bahkan tumbuh iri, kita tidak mau. Nah sebenarnya Bapak Ibu, soal itu mau dipakai kemana, itu bukan urusan kita. Urusan kita karena kita kembali kepada Tuhan, di mana kita ibadah, di mana kita beribadah, di mana kita dibapai. Disitulah menjadi lahan kita, menjadi ladang kita. Nah waktu saya ngomong sama satu anak Tuhan, tiba-tiba ada anak Tuhan lain lagi ketemu saya. Dibilang begini, Be, aku dikasih mimpi, Be. Mimpi apa? Tuhan negur saya. Selama ini saya itu bayar perpuluhan, sebelum saya bayar, ya, saya hitung-hitung listrik saya pakai berapa banyak, solar mobil saya berapa banyak, anak sekolah berapa banyak, kuli saya berapa banyak, itu sisanya segini saya bayar, Be. Jadi kadang-kadang nyaris tak cukup baru bayar. Lalu apa kata Tuhan? Dia bilang salah. Tidak usah hitung-hitungan dengan aku. Lu bayar dulu, dia bilang. Semuanya soal cukup itu hukum. Karena Tuhan ajari kita apa? Cukupkan aku. Kalau Tuhan ajari kamu cukup, berarti hukumnya pasti cukup. Cukup makan. Cukup mau beli mobil juga. Mau beli rumah cukup juga. Kalau mau kawin dua enggak cukup. Ya memang enggak ada hukumnya toh. Kalau mau kawinkan anak, nikahkan anak cukup juga. Kalau mau jalan-jalan ke luar negeri dan itu memang benar cukup juga. Saya hidup dari berkecukupan. Kan itu hukum firman Tuhan. Lalu dia hitung, besar be saya utang sama Tuhan. Dalam mimpinya dia bilang mobil datang nabrak dia punya rumah, kebakaran habis be. Sampai dia gemetaran, dihitung-hitung, wah waktu itu saya kolek uang banyak banget. Saya bilang, puji Tuhan Anda tabung. Saya bilang, seharusnya di dalam kebenaran kamu sih bayar bunga. Coba Anda hitung, ada bunganya. Betul, Anda coba hitung aja. Ada bunganya, maka itu jangan tahan perpuluhan. Udah bagus zaman sekarang, kasih satu bulan sekali. Sebenarnya jangan Anda ambil perjanjian kudus sebelum Anda bayar tuh. Mestinya. Ketika Anda tahan-tahan, kurang, enggak cukup. Maka kamu tidak akan pernah cukup karena keluar dari prinsip kerajaan. Tuhan ajari kita doa apa? Cukupkanlah aku makanan. Artinya hukumnya kerajaan cukup. B, kalau aku bayar aku kurang. Aku mesti bayar ini, bayar itu. Itu menurut Anda. Tapi kata Alkitab cukup. Maaf ya, saya gunakan sebuah kesaksian. Satu hari, saya berdoa di satu rumah. Dia karena syukuran. Tiba-tiba Tuhan kasih saya lihat, dia punya anak. Wanita. Ya langsung saya respon, saya bilang sama dia. Dengar ya, kamu akan dapat seorang anak gadis. Dia senyum-senyum, saya bisa menerka senyumnya itu kurang yakin. Kenapa? Karena anaknya sudah 14 atau 15 tahun waktu itu. Dan sudah berupaya kemana-mana karena dia orang berduit. Gak pernah dapat anak. Enggak bagi dia, sudahlah. Sudahlah, cukup sajalah. Ini datang pendeta, jangan-jangan mau nipu kali ini. Pakai nubuat-nubuat lagi. Tapi dia gak pikir gitu, itu asumsi saya. Dia senyum-senyum. Ya saya cuma ngomong, cewek loh. Cantik anak loh. Dia gak minta doa, berarti dia kurang setuju. Sudah selesai. Tahun saya tungguin, kok gak hamil-hamil. Akhirnya saya ke Pontianak, lupa semua itu. Waktu saya pulang ke Jakarta, 4 tahun kemudian berarti kurang lebih sudah 5 tahun. Bayangin aja. Karena dia dengan saya pulang, dia semangat lagi masuk ke gereja. Karena saya buka gereja di Jakarta, dia datang gereja. Nah waktu itu ada seminar. Seminar Family Care juga. Di puncak, kita di puncak ada seminar keluarga. Dan dia ikut.
Di sela-sela seminar itu saya ingat, siapa di antara kalian yang belum pernah dikuduskan pernikahan? Di antaranya dia muncul ke depan. Ini orang gak diberkati ya? Iya. Saya tanya, kamu dulu di mana? Enggak. Dulu cuma hanya begitu aja. Kumpul lembu. Iya dong, kalau gepok kan gak enak. Lembu aja. Ya, udah. Akhirnya ada beberapa pasang, antaranya ada pejabat juga tuh waktu itu. Ya, lawatan Tuhan luar biasa. Itu saya doakan. Waktu saya lagi doakan, waktu saya mau tumpangin tangan dia, tiba-tiba itu saya lihat lagi. Kamu bakal punya anak cewek loh. Waktu saya ngomong gitu, itu persis seperti Elizabeth didatangi oleh Maria. Tiba-tiba dari dalam kandungannya melonjak. Wow, langsung dia. Saya bilang, dia bilang, amin. Kencang, suaminya sih aman-aman aja. Usianya sudah di atas 40. Kepengen juga udah enggak lah. Terima nasib lah. 3 bulan kemudian positif loh. Hamil. Jangan tepuk tangan dulu dong. Kan belum selesai ceritanya. Semangat amat. Nah, udah 3 bulan positif. 7 bulan kemudian kontraksi, pendarahan. Wow, masuk rumah sakit, saya dipanggil. Ini kan akibat nubuatan babe nih. Saya bilang isunya bukan nubuatan saya, isunya kasih karunia. Dan waktu itu di ronsen, di USG, Jakarta. Kalau sekarang aja 3 dimensi mungkin dia 4 atau 5 dimensi kali. Ya kan Jakarta kan. Cowok dia bilang anaknya. Waduh, udah gitu pendarahan. Waktu saya kita berdoa buat dia. Lalu saya lihat dia kurang semangat. Kenapa? Anaknya cowok padahal dikasih tahu cewek. Sesungguhnya dia juga ingin cewek karena anak yang pertama cowok. Cukuplah satu ini saja, kalau lahir cewek kan puji Tuhan. Tapi nyatanya cowok. Nyak bilang waktu pulang, nyak bilang sama saya. Pak, kan Tuhan kasih lihat cewek. Kok nyatanya cowok? Terus saya tanya, nyak, lu mau percaya siapa? Mau percaya dokter atau percaya sama Tuhan? Ya percaya Tuhan lah. Kalau percaya Tuhan, bilang aja itu cewek, gue bilang. Itu udah fakta loh. Iya biar fakta, tapi kan belum keluar. 2 bulan kemudian, pada bulan ke-9 kan bulan mau melahirkan. Di USG lagi, sama cowok juga. Saya berdoa buat dia. Saya gak pakai, udahlah cowok cewek sama saja yang penting anak. Enggak begitu saya. Yang lain kan gitu. Suaminya bilang, cowok cewek sama sajalah. Terima sajalah. Enggak seperti itu saya. Saya bilang, terimalah anak cewek. Saya juga gak ngerti dari mana saya suka ngomong gitu. 1 minggu kemudian mau dilahirkan ceritanya. Udah saya juga datang. Waktu masuk saya doakan dia. Dia minta saya doakan sebelum masuk ke ruang persalinan. Saya berdoa, saya bilang anak lu cewek ya. Nanti gue yang kasih nama nih. Oh iya namanya Grace saya bilang. Langsung aja saya kasih nama Grace. Ya Grace apa ya kepanjangan saya lupa. Udah gak usah panjangannya, Grace-nya aja udah. Nanti orang tahu siapa dia. Kamu udah gede dia. Ya udah gede. Saya bawa Yusak ke sana. Yusak tertarik juga. Gak. Itu guyonan. guyonan. Itu pintar banget itu anak. Masuk ke dalam. Ya kan. Saya bilang anak lu cewek. Saya tanya bapaknya. Tadi udah di Rosen. Iya. Cowok, oke, masuk aja. 1 jam kemudian keluar, bawa itu anak. Dia, dokternya tanya sama suaminya, anakmu cewek atau cowok? Coba tebak, kata suaminya dengan begitu sigapnya, cowok. Saya bilang, cewek, dibuka. Nah, yang punya cowok. Ya, yang punya cowok. Karena yang lahir dipunyai cowok, karena yang lahir cewek. Ya dong. Nah saudara, itulah seringkali kita menggunakan kata kita atau kata Tuhan. Kata Tuhan kamu cukup bilang. Kata Tuhan kamu cukup. Walaupun kenyataannya kamu kurang. Kalau saya bayar per bulan kurang. Nah tergantung kamu mau ikut siapa. Kalau kamu mau ikut Tuhan, kamu pasti cukup. Bayar dulu punya Tuhan.
jangan sampai kena pencemaran. Nah, saudara, tidak cukup hanya bayar perpuluhan. Bayar perpuluhan itu menyatakan kamu hidup. Nah, saya suka nih. Ya, kasih contoh. Saya masih punya waktu berapa menit, berarti saya mesti khotbah sambung. Ya, yang begini saya tahulah masalahnya duit. Tapi tujuan saya tidak kolek uang Anda ya. Saya tidak akan minta Anda, ayo kasih persembahan. Enggak. Saya cuma ingatkan aja. Barangkali Bapak Ibu juga dari gereja lain, dengerin aja, itu penting. Tapi tidak ada maksud saya, Anda mesti bayar di sini. Enggak. Saya dari dulu memang begitu. Tapi saya cuma mau bukakan buat Anda, jangan tercemar, gitu aja. Nah, saya tanya ini, kalau ini saya tanam di tanah, kira-kira bisa multiplikasi enggak? Mana mungkin ini barang palsu, barang mati. Ya kan? Coba kalau ini barangnya benar asli. Di dalam bunga ini ada apa? Ada apa? Ada benih. Ya kan? Di dalam bunga ini ada benih karena hidup, dia asli. Saya tanam di tanah. Ya kan? Ada benihnya. Benihnya saya tanam lagi, keluar lagi bunga. Bunga ada benih, tanam lagi, keluar bunga. Terus terjadi multiplikasi. Kenapa? Ada kehidupan. Sama hukumnya kalau Anda baca tadi itu. Bayar perpuluhan itu bukan milik kita. Bukanlah pilihan, tapi itu kewajiban. Di mana kamu digembalakan, di mana kamu dibapai, di situ kamu bayar. Waktu Anda bayar, hasilnya itu hidup. Itu benih yang hidup. Tapi kan Anda perlu multiplikasi. Baru Anda nabur, itulah persembahan khusus. Persembahan khusus bisa saja dalam bentuk apa? Syukur. Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak ajaran, tanamlah di tempat yang subur. Menurut Anda tempat yang subur di mana? Kita cari gereja yang besar ya, subur loh. Yang subur. Kemarin baru keluar TV lagi, yang subur, kurus ampun-ampunan. Kita pikir yang subur lagi. Kita pikir daerah subur itu gerejanya besar. Tidak salah kalau Anda mau bayar di sana. Tapi kalau Anda pengen taburanmu berhasil besar karena gereja besar, itu namanya apa? Serakah. Saya berdoa. Tempat yang subur di mana engkau bayar perpuluhan. Ya persoalannya karena kamu dapat persembahan, dapat uang itu kan di situ kamu digembalakan kan? Betul enggak? Kamu sudah dapat. Loh kalau kamu enggak percaya juga, udah jangan digembalakan di sana. Pindah saja ke gereja yang besar itu. Supaya Anda dapat persembahannya juga besar. Itu namanya serakah. Bapak gua kok miskin banget. Jokowi mantap loh, punya pesawat loh. Gua mau melamar lah jadi anaknya Pak Jokowi aja lah. Hukum tidak seperti itu Bapak Ibu. Hukum itu hukum penaklukan. Bukan pilihan. Kita harus taklukkan. Saya suka dengan istilah bahasa Malaysia. Tertakluk bayar cut 10% katanya. Ya kan kalau Anda baca ya suka di Malaysia kan gitu kan. Anda kena bayar pajak 10% kan. Tertakluk kepada hukum kerajaan bayar 10%. Hukum itu bukan bicara pilihan boleh atau tidak. Tapi penaklukan. Jadi di mana kita digembalakan, disitulah pilihan kita. Itulah tempat yang paling subur. Kamu mau ingin gereja besar, bayarnya semuanya perpuluhan. Tabur saja yang banyak, gereja itu pasti besar. Nanti pendetanya yang kaya. Kalau pendeta yang kaya, enggak susah-susah banget lah kalau pendetanya salah buat Tuhan. Enggak susah-susah banget bikin dia pindah dari mimbar. Dari mimbar langsung ke Balikpapan. Enggak susah-susah. Langsung dari Balikpapan terbang ke Sukabumi. Enggak susah-susah. Ngerti enggak maksud saya? Ngapain kita pikir panjang-panjang? Akhirnya kita bikin dosa. Tugas kita ada percaya saja, Bang. Percaya saja. Nah, jadi ada penaburan. Itulah yang menjadi apa? Kalau menabur pilihan, ya. Kalau perpuluhan kewajiban. Jadi pilihan kita mau menabur syukur.
Di sini buka kesempatan hanya satu tahun satu kali loh, persembahan sulung. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan saya mengelola, ya kan, mengelola hati saya untuk tahun ini. Saya percaya bahwa Tuhan telah memberikannya, maka saya berikan syukur saya. Berapa besar Anda punya iman untuk mengelola tahun ini? Anda kasihnya sekedarnya, tapi pengennya besar. Anda tanamnya satu pohon, pengen dapat satu hektar pohonnya. Ngimpi lagi. Anda akhirnya pakai apa? Simsalabim, abrakadabra. Kan gitu. Saya akan tutup ibadah pagi, nanti sore kembali lagi. Yuk, pemusik ke depan. Satu kesaksian ya untuk nutup ini. Ini kesaksian bukan saya dengar, tapi dari seorang hamba Tuhan yang saya bisa percaya kredibilitasnya. Dia punya jemaat tinggal di Jakarta, dari kampung. Bukan tergolong orang kaya, orang yang cukup pas-pasan. Itu pas-pasan banget. Lalu kuliah di Jakarta, ke gereja. Kalau di kampung jarang bicara persembahan. Ke gereja, di gereja yang dia datangi seringkali bicara persembahan. Nah hari itu bicara persembahan. Ya, ada persembahan perpuluhan, ada persembahan khusus. Nah khusus ini menabur supaya bertumbuh. Wow. Tetapi karena kiriman dari kampung itu pas-pasan. Jangankan untuk menabur, untuk bayar perpuluhan, untuk makan saja tidak cukup. Alias pas-pasan. Dia kata lainnya, Tuhan utang saja. Nanti kalau gue sudah selesai sekolah, udah kaya, gue bayar gede-gede. Itu namanya apa? Omong kosong. Ini ada lanjutannya ya, khotbah sore saya sambung ya. Lalu apa jadinya? Dia gak bayar perpuluhan. Berarti benihnya apa? Tuh. Lihat, bagus dilihat, indah, tapi enggak berubah. Anda, sampai Anda punya cucu nih, ini bunga enggak akan pernah berubah. Yang bisa cuma tua aja, kotor, mungkin dibuang. Tapi enggak pernah ada duplikasi. Kenapa? Barang mati. Dia seperti itu. Sekian lama susah melulu. Akhirnya satu hari dia ke satu ibadah, ada pendeta dari luar negeri, taburlah, seminggu kamu dapatkan, wah nekat dia pula. Hari itu dia baru dapat kiriman. Dia tabur semuanya. Dapat enggak? Dapat enggak? Dapat enggak? Seminggu. Dapat, kecewa. Itu namanya teori simsalabim. Abrakadabra. Dan barangnya mati kok. Itu kan bukan punyamu. Itu kamu nyuri. Kamu gak bayar perpuluhan, barangnya mati, tabur dimanapun tidak akan pernah tumbuh. Nah waktu dia begitu dia tanya sama gembalanya, Pak loh kok saya disuruh tabur kok enggak? Diajari oh. Akhirnya gini dia bilang, mulai sekarang kalau dia dapat 1 juta dari kampung, dia gak pikir lagi mau beli bensin, 100 ribu bayar. Kurang, memang kurang, tapi Alkitab bilang cukup. Kenyataannya apa? Kurang. Bayar kos saja kurang. Tapi kata-kata itu cukup. Dia jalani 2-3 bulan. Memang kurang. Tapi Tuhan bilang cukup. Tiba-tiba tweng terbuka. Di kampung itu beli baju susah. Sementara dia suka ke Mangga Dua. Suka bantu-bantu katanya belanja teman-temannya. Itu barang murah. Sehingga waktu kiriman dia belikan baju, kirim ke kampung, suruh keluarganya jualin. Waktu datang belum seminggu, uang sudah balik lagi. Untungnya berlipat-lipat. Dia beli banyak lagi, kirim, balik lagi. Akhirnya apa? Si toko ini, wih kok ini ada satu customer yang luar biasa. Lu jangan ambil sedikit-dikit, Pak katanya. Ambil banyak saja, bayarnya gampang. Dia ambil berkoli-koli dan di kampung dia multiplikasi. Banyak orang kampung itu dikasih pekerjaan, jual baju semua. Akhirnya dia bisa beli mobil, selesaikan sekolah, dan dia diberkati dengan berkelimpahan. Kesaksian ini saya percaya, karena saya sering khotbah di sana.
terakhir satu lagi. Dia dapat panggilan dari Tuhan. Dulu pernah ikut kita. Saya enggak usah sebut namanya. Sampai di Jakarta disuruh apa? Sama Tuhan melayani orang gila. Maka saya suka bilang sama para full timer, Anda itu mesti tanya benar-benar sama Tuhan. Betapa kaya panggilannya. Sampai Jakarta dia jadi satpam. Gaji sudah cukup. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu jaga orang gila. Uangnya habis buat melayani orang gila di rumahnya. Dia ngomong sama saya, dia pengen suka kalau saya ke Jakarta. Kalau khotbah 5 kali dia ikuti sampai malam. Enggak beranjak satu pun. Taruh 8 orang gila di rumah dia. Dia kalau mau pergi bergumul. Orang gila namanya, bukan orang lagi. Kalau lagi masih gampang, ini gila beneran. Dia mikirin anak gua, istri gua di rumah. Akhirnya kalau dia pergi, dia tuh mikir tuh. Tuhan, kau yang suruh cukup, tapi saya kok jadi kok susah, dia bilang. Satu hari dia lagi bukan berkhotbah, pendetanya berkhotbah bahwa dia pergi, dia ikut. Lalu pendeta bilang, kesaksian, dia kasih kesaksian. Dan dia dapat satu rumah. Dia punya rumah tinggal dan sekarang punya rumah singgah buat orang gila. Tuhan cukupkan. Entah dulu, jangan tepuk tangan, belum selesai. Udah mau makan aja, belum jam 11. Udah ya? Oh udah liwat katanya. Tambah, habisin dong kalau saksiannya. Dan dia bilang kalau bawa orang gila harus bawa ke gereja. Naik bus, Anda bawa orang gila ke gereja, naik bus boleh ikat apa itu? Kadang-kadang bisa lari itu. Dia bergumul. Akhirnya ada satu ibu kasih dia mobil. Dia bilang sama saya, Pak Tony, kalau pendeta pakai mobil Hammer itu sudah biasa. Tapi orang gila dijemput pakai mobil Hammer. Tahu gak Hammer berapa itu? Mobil Hammer mahal atau murah? Mahal. Dia pakai mobil Hammer yang merah. Wih keren banget. Gue bilang, semua orang juga mau. Tapi punya hati itu enggak. Hatinya kalau cemar jangan harap Hammer. Yang ada coba hem. Bilang sama kiri kananmu, jangan tercemar hatimu. Mari kita bangkit berdiri. Saya selesaikan sampai di sini. Sesi ini panjang. Saya lanjut nanti sore. Kalau Anda pengen pengetahuan supaya jangan sampai tercemar banget, masih boleh ikut. Kita katakan kepada Tuhan, jadikan mata hatiku terang. Saya tidak tahu Anda sanggup gak lagu ini. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, apa kayanya panggilan-Mu Tuhan, cahaya kemuliaan-Mu menyinari langkah hidupku. Betapa kayanya panggilan-Mu Yesus, berkat kasih karunia-Mu melimpah dalam.
jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilanmu Tuhan. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang sungguh-sungguh katakan, betapa kayanya panggilanmu Tuhan, cahaya kemuliaanmu menyinari langkah hidupku. Betapa kayanya panggilanmu Yesus, berkat kasih musik mainkan pujian yang lembut sekali. Bapak Ibu, ciri-ciri keserakahan itu adalah hutang gak mau bayar. Yang pertama. Atau memang belum mampu bayar tapi berhutang. Contoh kartu kredit. Saya sebagai hamba Tuhan melayani ratusan mereka yang pegang kartu kredit. Ujung-ujungnya adalah bermasalah. Kalau kita belum bisa beli, mengapa kita mesti paksakan? Alkitab katakan hutang mesti bayar. Bukan tidak boleh berhutang. Tapi kalau hutang kita tidak bisa bayar, itu namanya serakah. Kita beli barang dengan kartu kredit. Kita tidak bisa bayar. Memang kita tidak punya daya untuk bayar. Kita cuma tertarik karena nafsu. Terus kita beli, terus hutang. Kita tidak bisa bayar, itu dosa, itu kena kutuk. Sama, kalau kita berhutang, jangankah kita pakai alasan, saya belum mampu. Bukan kamu, isunya bukan kamu tidak mampu, kamu kena kutuk. Karena Tuhan katakan kamu cukup. Tapi kamu bilang gak cukup. Bukan isunya cukup atau tidak cukup. Kamu kena kutuk. Karena kamu ada serakah. Lepas dulu. Hari ini Bapak Ibu. Tuhan tegur saya keras. Saya bergumul untuk khotbah ini. Karena ini menyangkut uang. Tapi saya tidak mau jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Seperti kota Yeriko. Kelihatannya baik. Tapi dalamnya banyak keguguran. Walaupun saya belum menyampaikan sepenuhnya. Ada trik-trik rahasia-rahasia Allah yang lebih menarik. Yang terus Tuhan bukakan buat saya untuk saya sampaikan. Saya membuka pintu, kita belum masuk. Kan pada akhirnya saya akan berdoa. Melepaskan kutuk-kutuk keserakahan itu. Karena hari ini. Pagi saya tidak bisa selesaikan, saya akan melanjutkan sore. Saya tidak tantang Anda datang untuk memberikan persembahan. Tapi saya hanya berkata, manakala Bapak Ibu punya keadaan seperti kota Yeriko. Walaupun kejadian tidak sama, tapi keadaannya selalu kurang. Kurang bahagia, kurang keuangan, kurang semuanya, kurang berhikmat. Termasuk kurang ajar juga. Ya,
suka ngajar orang tetapi dirinya tidak mau belajar, itu namanya kurang ajar. Banyak ngomongin orang tapi gak pernah ngomongin diri sendiri, itu namanya kurang ajar. Nah, perlu dibebaskan. Karena itu merupakan pencemaran batin kita. Sehingga menjadi keluar dari prinsip kerajaan Allah. Saya akan berdoa untuk firman pagi hari ini. Mari tangannya terangkat. Bapa Surgawi, datang kepada Engkau. Hamba berdoa untuk jemaatmu untuk sesi pagi ini. Hamba tahu masih akan ada sesi kedua. Bahkan mungkin ada pewahyuan-pewahyuan lebih lanjut. Hamba sambut semua itu. Supaya dapat diberikan kepada jemaatmu. Hamba berdoa supaya mereka mengerti. Dan kerelaan. Penaklukan kepada kebenaran. Tidak menafsirkan. Dengan berbagai pretensi. Yang sesungguhnya merugikan mereka sendiri. Tapi hari ini Bapa, isu kami cuma satu. Ingin mengenal Engkau lebih dalam. Pengenalan akan Engkau adalah manifestasi kasih karunia. Jemaat kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Ketika Anda memberikan persembahan dan apapun yang kami bawa. Persembahan, pengembalian perpuluhan, pengembalian syukurmu yang sudah Kau janjikan. Dan sebagainya yang telah Engkau buat. Tuhan senantiasa akan mencukupkan Engkau sesuai firman-Nya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah kita selesai. Engkau diberkati. Haleluya, yang percaya katakan. Amin.